selamat berbuka ya. Ada kan sekarang? Ada. Wih, ada. Ini. Berarti ada. Gua buka dikit lah ya. Iyalah. Ada. Ada. Tapi ada yang senang sekarang ya. Radio Vlog is back. Ketahuan kan. Oh iya. Iya. Guys, selam enggak ada nyanyi. Belum. Ulang tahun. Bukan ulang tahun. Jadi gimana? Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Yeay, minal aidin wal faizin guys. Minal aidin wal faizin buat semuanya yang di rumah sana. Betul. Yang lagi nonton, Selamat Lebaran. Sudah lewat satu bulan kita berpuasa. Yes, puasa nggak tuh? Puasa. Alhamdulillah. Gak gue tanya sama lu, puasa dapat berapa? Bukan bolong berapa? Banyak aja pokoknya. Dapat ya. Banyak aja. Jangan diri ya. Jangan diri ya. Iya, nggak boleh. Akhirnya kita mendatangkan bintang tamu yang ditunggu-tunggu, yang diminta sama para netizen di luar sana. Ya. Siapa sih emangnya? Siapa sih? Ya. Sepenting apa sih emangnya? Kenapa sih dia di ujung-ujung Lebaran kan dia benar-benar harus penutup gong harus gitu kan? Deng, karena kuncinya di sini sebenarnya. Oh. Karena RH itu channel Azov sebenarnya. Ada iya. Ada investasinya. Jadi dia selalu support kan? Makasih bos. Boleh nasi makanan. Iya. Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah banget ya. Gue nggak mau nanya-nanya dong. Ya terima kasih. Terus kita ngapain? Gue ngobrol-ngobrol aja ya. Iya miring. Tolong kru. Lighting. Oke. Jadi kita mau nanya apa, ngobrol aja ya sama. Ngobrol. Kan kita emang ini ngapain apa bahasa-basi dulu. Ini kan bahasa-basi. Lu tahu ini kontennya apa sebenarnya tuh? Enggak tahu kan bahasa-basinya bagian apa? Tahu tahu. Oh iya. Bahasa-basinya tentang kerjaan. Kerjaan. Keren. Karir ya. To the point-nya adalah percintaan. Oh iya, keren. Tahu deh. Gue followersnya mereka, subscriber mereka. Woi. Selalu nonton ya? Selalu nonton dari episode 1. Oh. Top banget. Ya, keren kan Azov-nya nonton. Masa kalian enggak nonton? Iya. Azov subscribe. Gua aja subscribe, masa kalian enggak? Yeah. Mau dimasukin enggak itu? Tanah. Keren ya. Makanya gua enggak mau nanya-nanya. Jadi nanti dia enggak investasinya dicabut. Ini mic kita jual, jadi iya. Kan ini ya kan, nggak jadi, ini misalnya nggak ada, gak jadi hidup. Motornya nggak jadi beli yang beneran, jadi gede. Jadi kita harus nggak usah ngorek-ngorek ya. Tapi thank you ya, thank you. Nggak sih akhirnya job ya, padahal lagi sakit ya. Sakit. Sakit apa? Apa? Apa yang sakit job? Sakit itu sakit fisik. Oh. Okay. Hati? Enggak ya. Enggak ya. Ceria, soalnya muka, ceria, muka lagi bagus banget. Selalu ceria. Iya. Yeah. Kayak glowing gitu ya. In the dark. Azul sih ini ya, apa karismanya tuh terpancar. Mau motor. Kayak motor. Karismanya terpancar ya. Iya, iya. Betul. Setuju gua. Kita enggak usah langsung nanya karena bakal berapa part ini? Ada 17. Kemarin 17. Lama. 17. Iya. Sampai baterainya mati sendiri aja ya. Oke. Okay. Sip, nice. Iya kan? Baterai mati nih. Oh, part 1. Part 1 selesai ya. Langsung mati baterainya. Kok gini amat ya? Vin, jadi lo kapan kali pertama syuting? Kenapa gua? Oh ya kan, nanya di sini harusnya. Oh iya. Jadi kalian pertama kali bikin RH Vlog itu kapan? Kita ditanya-tanya sama Azov Rangga. Jawab dong kapan dong, Kapan? Pertama kali kita bikin RH Vlog itu semenjak Azov Rangga pertama kali invest duit ke kita. Makasih aja. Begitu cair, yuk kita syuting gak enak sama Azov. Iya, Azov beliin kita kamera, yeah, gitu. Beliin kita semuanya, iya. Kan, lampu, mic. Ini pajangan sampai dibeliin. Pohon, dulu segini masih. Iya benar. Iya kan, pas Azov ngasih duit tuh segini. Iya. Iya kan, terus lama-lama jadi segitu berkembang. Makar ya? Kenapa Azov? Wah, kok? Oh, kesundul-sundul. Oh, kesundul. Oh, ini, iya. Oh gitu. Wah, mas lightingnya tolong, masa bos ini. Masa bos yang ingin lighting dah? Oh, oke. Okay. Keren.
Cuman di sini Azabaga mau benerin makmum sendiri. Maaf ya. Enggak masuk-masuk ke inti pembicaraan. Itu agak biar agak panjang. Biar agak panjang. Biar paham 10, kan? Ini durasi ya. Biar 10 menit terus dapat persen sih. Ya 10 menit, ya 10 menit, 10 menit ada 4 kali. Kan buat ke lu juga. Oh iya. Kan lu juga sih. Iya. Jadi gimana? Makasih ya cuma lagi. Diulang lagi. Dari awal lagi kan. Dari awal lagi. Udah datang lebaran-lebaran gini lagi kan. Jadi sebenarnya kita mau ngomongin apa sih? Ngobrol aja. Oh iya iya. Jadi gimana? Sehat semua sehat. Sehat. Nah, ini masalahnya adalah kita enggak mau ngomong to the point karena ya gitulah. Segan-segan nih. Segan. Azab aja lah yang mau cerita enggak? Apa kayak gitu? Cerita apa ya? Bebas kalau di sini ya kalau kontennya Azab. Lu lagi apa gitu, feeling lu hari ini lagi ngapain? Feeling good. Oh, feeling good. Like I should. Feeling good. Like I should. Oke, okay, love you. Oke. Okay. Ya, terus ini durasi loh. Durasi ini kan gak lama. Benar. Mikes tuh. Mikes. Mikes. Itu dari mana dapat kepikiran Mikes? Itu konten zaman dulu. Kalau dikasih lihat video, ada editornya bisa gak masukin? Oh, ada sih, ada di video ini. Bisa masukin. Kalau ini Mikes. Minuman kesukaan. Nah, itulah dari pokoknya. Mana itu dapat? Gak tahu. Itu kenapa ya? Kenapa tiba-tiba? Nah, padahal banyak ya video Azov itu udah banyak sama kita ya. Kan Pak Bos, secara Pak Bos harus ambil. Terus ngapain sih masih pengen mereka-mereka itu? Ya, itu kenapa ya? Karena Azovnya menawan ya. Itu dia kan tadi udah bilang karismanya luar biasa, benar-benar karismatik. Yang nonton pada gregetan buruan kak, tanya. Mau apa sih lo, woi? Kalau gue mau nanya karir nggak perlu ya job ya. Kalau kayaknya udah paham sih orang. Iya, buat mau nanya lo syuting pertama kapan lo nggak perlu ya. Nggak perlu. Udah tahu juga iklan ya kan. Okay. Jadi mau nanyanya. Jadi apa nih nanya? Tadi muter-muter gitu ya? Iya sengaja. Gak apa? Harus kayak gitu. Jomblo. Malu-malu. Terus kalau jomblo pasti pengen punya pacar. Pengen lah. Pengen. Kayak gimana jomblo karakter? Lebih ke calon istri. Oh. Wow. Jadi Azov langsung cari calon istri. Azov. Ya. Pokoknya yang nonton awas lu mau info temen atau siapa pun jangan dikat-kat lagi program kita ya. Awas ya. Dulu sempat awas nih program kita sama Azov, wawancara Azov dikat-kat kan. Ya kan malah trending. Lah kita yang bikin kagak trending sih. Mana masih buat emang? Mana masih buat emang tayangnya di salah satu stasiun TV. Lah kita yang nonton nggak sebanyak dia ya. Iya. Dia nonton banyak kan nggak boleh. Boleh di boleh tapi jangan dikatkan. Biar informasi itu jelas. Biar tidak timbul fitnah. Tidak. Iya. Betul. Jadi mau nikah tuh? Mau sih. Pengen nikah maksudnya? Pengen. Jadi langsung pengen cari calon istri ya? Pengennya cari calon istri. Job yang boleh buat highlight yang mana job? Banyak ya? Ini banyak pilihan. Pengen, ya ada kemana? Ada. Kapan terus rencananya job? Kalau keinginan belum tahu. Ini highlight lagi gak? Bebas sih. Jangan. Apa, kapan? Pengennya? Secepatnya lah. Secepatnya? Maksudnya jangka waktunya sih gak ada yang tahu. Cuman pengennya sih lebih cepat lebih baik. Berarti emang udah ada arah ke situ. Arah sih pengen. Kalau calon udah ada? Sejauh ini sih belum. Belum. Masih lagi nyari-nyari. Masih ya? Mencari. Ya lagi cocok-cocokan. Cocokologi. Benar tuh dia. Ingat apa? Cocokologi. Kata-kata baru lagi. Ingat-ingat. Lagi cocokologi. Oke. Calon. Orang tua tapi udah suruh. Gak suruh. Bukan suruh. Kan? Gue yang pengen lah, kalau ngumpul-ngumpul kan asik ditanya kan? Bawa. Ini ada hikmahnya corona sekarang lebaran kita nggak yang rame-rame ke keluarga ya. Nggak ditanya kapan kawin. Oh, ya? Iya. Kapan nikah. Ya kan? Enggak. Ada hikmahnya ya. Bagus jadi. Bagus. Kalau ditanya keluarga kapan nikah, jawabnya apa biasanya? Nggak pernah. Sebenarnya sih gue nggak pernah ditanya kapan nikah. Paling tanyanya pacarnya mana? Pacarnya mana? Terus gitu. Jawab apa? Nggak ada. Oh, karena memang belum ya? Karena masih PDKT ya? Sama siapa? Iya, enggak, karena makanan nanya. Oh iya. Hebat ya, pasirannya cepat gitu ya.
Hebat. Maaf ya bos. Hebat ya. Jadi apa sih? Karena masih PDKT. Masih biasa aja. Lagi mencari yang terbaik deh. Oh, mencari yang terbaik dari yang baik-baik ya? Iyalah, nyari yang baik-baik lah. Jadi tipe seorang Azuf tuh emang yang kayak gimana? Yang agamanya bagus. Agamanya bagus. Ada kemarin ada juga yang ditanya gitu ya, yang agamanya bagus ya? Yeah. Ada. Enggak, maksudnya dia jawabannya yang agamanya bagus. Itu gue deh kayaknya waktu video call. Oh iya. Ini ulang lagi, gimana sih? Iya. Jadi sebenarnya boleh nggak sih di video call? Boleh. Jadi sebenarnya kita udah video call ya, udah. Buat radio vlog ya kan untuk Azuf Rangga. Cuman Azuf tuh lebih pengen datang langsung ya. Yeah. Biar lebih gue banget ya. Kayak nggak afdol kemarin. Untuk video call tuh kayak gimana, kurang ya? Kurang. Yeah. Jadi lagi mencari yang terbaik dari yang baik. Dari yang baik. Ada berapa yang baik-baik itu Jep? Yang Berapa baru masuk lagi? Belum banyak. Karena ada beberapa nggak ada juga. Lu lagi ngecek pokoknya dulu. Nyari yang baik aja. Oke. Kalau kriteria fisik ada aja? Yang enak dilihat lah. Kayak sih dilihat. Kayak siapa? Susah. Apa? Oh, artis luar deh. Artis luar ya. Jangan artis ini. Artis luar. Siapa ya? Dia kayak siapa? Siapa sih? Enggak. Ya enggak tahu. Siapa artis? Ya menurut lu siapa? Yang mirip sama dia deh siapa? Yang mirip sama dia. Mirip dia itu siapa? Yeah. Dia itu siapa? Pancing. Mungkin yang lu pengen artis luar. Ini namanya apa? Main war ya ini. Iya. Pertarungan ya. Memang harus kayak jadi gitu. Jadi harus mikir-mikir di sini. Iya, benar. Di sini bahaya. Bahaya kan? Banyak jebakannya. Banyak jebakan di sini. Terus gimana? Kayak siapa gitu? Kalau artis di luar di Hollywood itu kira-kira mukanya kayak siapa? Siapa? Siapa ya? Sylvester Stallone gak sih? Oh, lu udah mulai berotot. Lu udah mulai berotot-otot ya. Petinju temennya ya? Mike Tyson gak temennya? Lu bikin keren. Lebih temen Holyfield. Holyfield lebih temen ya. Baca ya, agak ngantuk ya sebenernya. Cuman santai, karena kita yakin bakal ditonton. Jadi gak usah gue nanya. Yang penting kekangenan mereka itu terpenuhi. Ini kan liatin mukanya Azov kan? Ya ada. Oke, berarti kayak Holyfield. Kriterianya Susah mancingnya. Mancingnya susah ya. Jadi ngomong apa lagi? Kalau gue tanya artis Indonesia kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena nanti takutnya memang tadi hubungi. Tidak ada cocokologi tadi. Cocokologi bahaya. Bahaya infotainment juga nanti bahaya. Apalagi sebenarnya mungkin yang lo sebut, yang lo suka beneran ya? Siapa nggak tahu. Siapa tahu kan? Atau dia juga suka sama lo? Iya. Yeah. Siapa tahu. Kayak misalnya. Bentar. Seru sih. Seru ya. Kemarin si Siva juga gitu kan? Seru katanya. Siapa? Si Siva kan udah ada tayang. Seru katanya di sini kepancing. Mau mancing gitu ya. Hebat. Bagus. Seru ya. Gua jangan ini, jangan bilang kemarin ada yang komen, siapin dong Kak pertanyaannya kata dia kan. Biar enggak salah-salah, biar nggak apa bingung gitu. Emang kita nggak punya pertanyaan. Emangnya kita tuh, ini iya, apa kantor berita enggak kan? Bukan. Enggak, kita emang bukan mau nanya-nanya. Kita mau ngobrol. Kita emang ini bersilaturahmi aja terus-terusan. Oke, balik lagi nih. Iya. Balik kemana? Iya. Balik kemana? Lagi Samudera Cinta aja. Belum lah. Kan belum jalan. Oh iya, belum jalan. Lagi. Dengar katanya mau syuting lagi ya? Iya. Juni. Juni. Oh gitu. Juni bukan sih? Ya. Sekarang belum aku kan mulai syuting gimana? Kok nanya ke gua? Ya. Kalau nggak Juni, Juli lah. Kalau nggak Juni, Juli ya, mulai syuting lagi. Itu sama Haiko ya? Sama Haiko. Haiko sama lu temenan baik kan? Teman baik. Tapi ya memang chemistry dapat ya di situ ya? Chemistry dapet. Jadi bagus kan? Cuman netizen tuh suka jodoh-jodohin. Tapi biasa lah, kita menghargai itu ya. Benar. Netizen tuh kan pengen justru itu tandanya acting mereka bagus. Benar. Karena chemistry-nya dapat. Karena jadinya mereka para penonton tuh jadinya baper ya kan lihat. Kayak sebelumnya Azov sama pemain sinetron sebelumnya yang lawan Azov dijodoh-jodohin. Karena mereka suka ngeliat chemistry acting-nya. Suka. Jadi lu emang banyak sering terjalin chemistry sama pemain lu ya, memang yang bagus-bagus. Sering sih. Emang kalau syuting itu sebenarnya kalau kita acting nih sama lawan itu harus membangun chemistry dulu kan sebenarnya sebelum take.
harusnya sih kayak gitu. Cuman kan kadang-kadang ada juga yang pemain yang nggak terlalu pengen kayak gitu banget. Yang cuek aja lah ya. Jadi jatuhnya di set aja lah ngebangunnya. Tips-tips gitu. Ngebangun chemistry ala Azov tuh gimana ya? Kalau gue sih biasanya nyari apa? Nyari yang gue suka dari lawan main gue. Jadi lu pasti ada suka. Pasti harus ada suka. Jadi karena menurut gue yang namanya itu pure harus jujur kan. Dari hati. Gak mungkin kalau misalnya kita suka sama kita ngebangun sayang sama lawan main kita, tapi kalau kita nggak sayang beneran, kelihatan banget. Tapi nggak sayang beneran ya? Jadi lu emang beneran ada sayang beneran? Sayang beneran. Oh emang, tapi sayang sebagai lawan main. Di set. Mau sayang sebagai pacar. Berarti emang harus ngebangun chemistry itu ya. Sayang seperti pacar ya. Sayang seperti pacar. Karena emang biar masuk ke dalam peran. Ya, masuk ke dalam peran. Iya. Untuk itulah kenapa kalau misalkan gue di set. Gue ngelakuin itu sebagai pacar dia, gue sayang sama dia. Nah, untuk sayang itu kan gue harus suka dulu sama dia. Yes, yes. Gimana caranya bisa suka dalam waktu yang singkat? Biasanya kalau gue liatin dulu lawan main gue, jadi ada sisi yang bisa bikin gue suka nggak sama dia. Gitu. Kalau nggak ada susah juga. Susah, iya, ya. Susah itu. Jadi ujung-ujungnya kayak kepaksa gitu loh. Pernah tapi kalau nggak ada. Pernah ya. Pernah. Itu tuh. Jadi lo berhasil. Suka. Membuat diri lu baper sendiri gitu. Iya. Tapi lawan main lu baper juga enggak sih? Nah, itu kan bukan seneng gue. Oh, iya. Tapi ya kalau misalkan baper juga ya bagus berarti. Alhamdulillah ya. Berarti dia mendalami peran dan karakternya itu ya. Kalau misalkan berhasil ini dilihat penonton berhasil berarti ya baper juga. Berarti baper ya, iya. Ada bapernya. Walaupun padahal niat bapernya itu bukan buat ke arah pacaran atau iya, apa ya, ke arah acting ya. Profesional. Profesional. Jadi baper hanya di set ya? Di luar set nggak baper? Setelah cut udah nggak, temenan lagi. Oh, udah selesai gitu? Selesai. Gitu, nggak ada, gitu ya? Tapi kayak ngajak jalan gitu buat membangun chemistry gitu nggak? Nggak ada lagi ya? Beda. Niat tapi ada? Nggak juga. Kalau saya ada pause gitu. Hampir nggak terlalu. Tapi kan emang ngobrol di sini. Iya, jadi bebas. Jadi bebas. Mau apa aja, yang penting ngobrol santai. Iya kan ngobrol. Niat, yang penting niat nggak ada. Iya. Terus bisa kayak gitu ya? Baterai habis. Part 2. Oke, part 2 baterai. Baterai habis part 2. Apalagi mau diganti? Kalau mau habis besok. Oke. Biar panjang ya. Iya. Apa mau ditanya nggak yang di studio? Mau nanya Azov nggak? Tengok di pojok. Nah itu tuh yang pakai jilbab. Ya pak. Rame ya. Rame ya. Di sini ada ekstrasnya dari penonton bayaran. Bisa gitu ya Jov. Bisa apa? Jilbab kuning itu. Jilbab kuning? Kasih mic ya. Di sini hijaber semua ya Jov ternyata. Jilbabnya lah, jilbab kuning ya semua. Kita lagi. Karena lagi takbiran. Oh iya. Ini kita syutingnya lagi takbiran. Jadi ada suara bocor takbir. Oke. Ya guys. Terus? Jadi malam takbir ini lu ngapain aja sebenarnya? Gue kira akhirnya bingung dari malam takbir ini lo menyempatkan diri kesini, wah. Coba. Kita mancing. Menyempatkan kemana lagi selain kesini? Selain dari sini. Ya pulang lah. Oh pulang. Besok kita sholat ya. Oh iya. Kemarin waktu sahur tuh terakhir ada yang bangunin nggak? Terakhir sahur bangunin nyokap. Nyokap yang bangunin. Yang WhatsApp, miss call, telepon. Iya. Nyokap nggak mungkin telepon kan satu rumah. Gak ada. Kenapa saya gitu ya? Kok dia agak kaku gitu ya? Armin yang bangunin ya, yang WhatsApp ya? Iya. Kasian ya? Kasian ya? Ada yang bangunin dong Azov. Lu bangun, ada bangunin orang gak? Atau iya? Enggak. Kamu bangun. Bangun lu, sahur nih, sahur. Bangun. Yakin gak ya? Ambil. Tapi ya mungkin agak sedih ya sekarang lagi masa PSBB gini jadi nggak bisa bukber ya. Iya, biasanya bukber ya. Biasanya bukber gitu. Sama siapa? Malu kan. Bukan. Iya, bukan lebih spesifik dong. Tapi kan mungkin kan kayak ada kayak selamat berbuka ya gitu. Oh. Ada kan sekarang? Ada. Wih. Ada. Ini. Berarti ada. Gua buka dikit lah ya. Iyalah. Ada. Tapi ada yang senang sekarang ya. Emang gitu fasenya dia aku tutup dulu terlalu agak kebuka. Yeah. Biar lah pas penasaran part kedua. Oh iya. Berarti Azam Rangga ada yang senang sekarang.
jadi dia menjawab ya. Iya. Jawab lu enggak mau bantuin gua bikin highlight iya. Gitu apa kayak gitu. Itu tadi highlight. Oh iya. Ulang lagi. yang boleh aja highlight. Oh iya. Jadi gimana? Yang itu boleh yang kayak gitu boleh. Dia membuka-buka dikit kan. Yang kayak gitu boleh. Boleh kayak gitu boleh. Coba nanti kita ulang lagi ya. Heeh. Satu. Jangan natural dong. Boleh. Coba ya, coba. Lo mau ngomong apa? Ya jadi ya sebenarnya. Ini kan yang sekarang. Tuh. So, tadi tuh. Bagus kok harus ketawa-tawa. Iya kan? Iya kan? Udah, gak usah. Gitu aja ya. Ini gak usah di-cut berarti ya. Kita ngomongin dor. Iya. Gak usah. Iya. Malah jauh pak. Ini dipikirin mau highlight loh guys. Gila. Bener nih gak usah di-cut. Lucu ini. Oke lanjut. Berarti memang bener ada yang dekat. Yang tadi yang orang-orang baik tadi ya, di antara orang-orang baik. Dia adalah salah satu orang baik. Dia salah satu. Tapi belum jadi yang terbaik. Sejauh ini masih orang baik. Kandidat paling pertama. Kandidat paling. Ini episode 2 nih. Seru. Ya udah. Udah kan? Udah 21. Oh udah, oh, pas lah. Udah tadi banyak enggak tahu ngamuk tidur. Kita ngomongin apa dari tadi? Ini part 2 pas kan? Kita ngomongin apa dari tadi?